Red Man. And we are the Arch. Here it goes a little something like. Ya guys, kembali lagi sama gua, sama yang lain, Alvin, Diki, Johan ada di dalam. Yuk kita lihat kemarin BMW kemarin Jaguar udah datang balik bengkel. Ini bagian bacot. Ya ini ada Alvin. Ya ini Jaguar di dalam mau ada progres lagi. Gimana progresnya? Ikutin terus. Don't forget to subscribe juga channel kita. Ya ada Alvin. Ben, Jaguar Ben. Bacot. Kita lagi senang ngikutin meme. Gimana mana? Bacot. Jadi kalau meme yang gua suka sih. Emang kenapa sih enggak boleh? Sombong amat. Ya. Sombong amat. Ya, jadi begitu, pokoknya daripada kita kembali kebanyakan bacotnya daripada materinya, kita langsung lihat ke dalam aja. Gimana sih Jegi? Sombong amat. Ya, jadi ini Jaguarnya mau proses pertama yang kita lakukan adalah knalpot yang mau kita ganti biar lebih keras suaranya. Jadi kemarin sempat kita buat suara yang gak terlalu keras. Jadi ini mau kita ganti lagi biar suara keras lagi. Dan di depan sana, yuk ikut yuk. Nah, kalian udah tau lah ini apa ya. Ini kita pasang lagi bebekannya. Ya meskipun ini mobil udah sempet pengen dipensiunkan, cuman ya kita bersyukur sang owner kayak tidak tega sebenarnya. Ya sang owner seperti tidak tega mobilnya apa ya? Sebenarnya standar mah enggak, bodi kita sih begitu, pelek masih begitu. Apa ya? Down spec kali ya, down spec. Jadi sang owner pun tidak tega. Ya kita juga bersyukur. Soalnya kita sendiri yang ngerakitnya juga nggak tega lihat mobil ini standar. Jadi ya, sang owner memutuskan untuk menggarap kembali mobil ini, cuman ya mungkin pelan-pelan menggunakan coilover, nggak pakai air sos lagi. BBK mau kita rakit lagi, pilihan dada, dan disc brake-nya lagi mau dicat. Ya, ini lagi mau ngerakitin satu-satu dulu. Kita lihat di knalpot aja yuk. Halo guys, welcome back. Ini udah ya? Udah. Jadi ini balik lagi orang yang on fire dan akhirnya doa saya didengarkan oleh yang di atas. Berhubung ini bulan Ramadan, jadi saya harus lebih sedikit apa ya beragama. Lebih berbicara lebih religius kali ya. Religius banget gitu kan. Ini balik lagi dia mau mungkin buat daily tapi agak mau sedikit sangar mobilnya. Jadi BBK-nya kemarin dilepas yang kita sempat vlogin sebelumnya dipasang lagi guys. Jadi terus untuk masalah BBK juga ini mungkin pelajaran. Ada yang apa sih rumor ya sekarang kan BBK Epi Racing katanya banyak Taiwannya. Jadinya rumor, namanya apa Vin? BBK Apenensing. Apenensing. Nah iya tuh kita sempat kena pertanyaan gitu apa benar ada ya emang ada sih cuman balik lagi kan kita juga kalau mau beli barang harus trust gitu kan ke tokonya gitu. Apakah dia toko yang benar-benar fix ngejual BBK ori atau replika? Kita lihat sejarah tokonya sendiri tuh. Jangan sampai kasusnya kayak kita di sini. Ibaratkan kita cuma ngebantuin ngambilin, ya, dalam artian orangnya sendiri yang beli langsung ketemu si owner tokonya. Kita di sini cuma kayak ngebuat bracket. Ini harus dibuat nih guys. Dan yeah. Jangan kira bracket ini dibikin murah atau gampang.
ini lumayan nih biayanya nih. Ini contoh kepasangnya ya. Ini udah kepasang ya kan. Jadi balik lagi jangan salahkan kita-kita yang kayak masangnya kalau BBK-nya replika ternyata dapetnya. Dan yang terjadi siapa? Kalau kita kan cuma menginstal sampai dengan menjalankan fungsinya sampai pakai tuh aman gitu kan, nggak berisik, nggak bunyi-bunyi. Karena itu just info, so cermati dulu pengen beli BBK dengan siapa, di mana. Nanti mudah-mudahan update di mobil juga bakal selalu kita kasih tahu nih mau diapa-apainnya. Cuman kemarin tuh pengen kenal pot kita yang custom ala-ala kita lagi tuh, atau mungkin bisa dibilang kita laksana kan stainless ya. Kalau pengen bikin sistem catback atau apa mungkin lebih bagus sekarang. Ya, stay tune terus aja. Jangan lupa like, subscribe, komen. Buat ngebantu channel kita juga biar semakin maju bareng-bareng. Kita bisa tambah memberikan info-info yang mudah-mudahan sangat bermanfaat buat kalian. So, stay tune terus. Kita lihat progresnya, lanjutannya. Oke, siapin. Terima kasih. Ini info dari Alvin. Ya, oke, kita lihat knalpotnya. Ini lagi nunggu si disc brake dulu lagi di chat. Apa kita lihat disc brake juga? Yuk, ikutin terus. Ya guys, ini dia disc brake-nya. Ya, ini yang 6 pot. Jadi ini depan belakang tetap mau diganti semuanya depan belakang. Ini ya berat sekali ini BBK-nya. Udah diamplasin, mau di-repaint warna merah. Nah, itu kalian jadi perlu hati-hati kalau mau beli BBK seperti Alvin bilang tadi. Ya, ini bisa dilihat AP Racing. Jadi ada yang namanya AP, ini bukan racing tapi AP Nansing. Ya guys, ini Jaguar udah dipasangin disc brake-nya. Udah dipasangin si disc brake-nya dan tinggal dipasangin si kalipernya aja. Ya, nanti jadinya seperti ini. Nah. Jadi seperti ini. Kira-kira ya bukan yang ini. Ini pasangan dan ini dia disc brake-nya. Sudah jadi. AP Racing. Yang belakang pakai 4 pot, yang depan pakai 6 pot. Oke, ini kampasnya masih bagus, masih tebal banget. Ya, ini prosesnya gimana? Kita ikutin dulu, soalnya ini lagi mau pasang pipa-pipa, lagi di fitting dulu buat ngapotnya. Jadi ini guys, pipa yang udah kita custom bentuknya. Jadi ini sistemnya dipotong satu-satu dibentuk biar bisa melengkung begini. Ini tinggal dirapiin aja sambungannya. Ini cuman biar ketemu dulu base modelnya gimana. Udahnya baru diamplasin biar halus. Nah ya, ini guys yang depannya udah dipasang si kalipernya. Prosesnya ini kan belum pasang semua. Gimana nih menurut kalian, mending kita tagging-in lagi atau, soalnya kita udah pernah bahas nih proses pemasangan dari kaliper untuk BBK ya. Ya guys, mungkin segitu dulu yang bisa gua sampaikan tentang Jaguar ini yang di belakang. Ya
yang baru kita ambil, bagi nonton waktu belum waktu kita mau ambilnya ada di sini linknya. Ya, jadi itu aja. Jadi besok stay tune di channel kita. Besok kita ada topik pembahasan kalau kita jalankan SMA di mobil, memilih mobil apa. Oke, okay? Stay tune in our channel. Thank you for watching and see you in the next video.